Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Jose Nicole. Pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan menyebut perputaran uang dari judi online mencapai 900 triliun rupiah dan pemainnya di Indonesia sebanyak 8,8 juta orang. Di antaranya jumlah itu terdapat 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Bertempat di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, konferensi pers yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga negara, Menko Polkam Budi Gunawan menyebut kondisi yang cukup meresahkan di masyarakat terkait maraknya judi daring. Dari data yang didapat, perputaran uang judi online di tahun 2024 mencapai 900 triliun rupiah dengan pemain 8,8 juta orang Indonesia yang mayoritas merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Angka ini masih dimungkinkan untuk bertambah karena masifnya peredaran judi online. Dan kepada Pak Menteri Koordinator. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97 ribu anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator-operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Artinya apa? Bahwa judi online saat ini itu sudah seperti wabah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.